Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Uno didampingi Bupati Malang Sanusi dan publik figur Jawa Timur Denny Caknan melakukan kunjungan di Desa Pujon Kidul Malang Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif terhadap warga Desa Pujon atas keberhasilan meningkatkan penghasilan tahunan desa hingga 100 kali lipat. Tidak hanya dukungan, dalam kesempatan ini Sandiaga Uno juga memberikan motivasi pemulihan ekonomi bagi desa-desa wisata lain. Sandi melihat langsung bagaimana wilayah seluas 1 hektar yang dahulu wilayah persawahan kini disulap bisa menghasilkan keuntungan per tahun hingga 1,2 miliar dari sebelumnya 10 juta rupiah per tahun. Tantangannya bahwa COVID-19 ini memaksa kita menyesuaikan pariwisata era baru itu adalah personalized, customized, localized, dan smaller in size. Jadi memang kuantitasnya lebih sedikit tapi kualitasnya meningkat. Saat ini Kemenparekraf tengah menginisiasi program Anugerah Desa Wisata Tahun 2021 yang ditunjukkan ke seluruh desa di Indonesia yang memiliki daya tarik wisata untuk mendaftarkan desanya ke dalam program tersebut. Sehingga promosi terkait perekonomian kreatif dapat semakin memotivasi desa-desa dalam mengembangkan inovasi.